Halo, malam Kapten Ae. Ntar ya, tunggu ramean dikit, kita langsung mulai bunuh kau karuak. Kau karuaknya kebetulan aku belum selesaiin yang ini. Jadi nanti kita akan tes guys, seberapa sulit kau karuak level normal ya. Malam Om Dayat, Rizky Maulana, Bangkut, dan Siapik 15. Hello, selamat malam. Ntar ya, tunggu ramean dikit, kita kelarin ini guys. Dapat kristalnya lumayan, rewardnya lumayan juga. Rewardnya ya kristal sih sama season coin ya. Jadi nanti biar teman-teman punya gambaran lah kurang lebih. Oh, dapat legend ini juga, Sovereign Case ya. Jadi biar teman-teman ini dapat gambaran bagaimana menyelesaikan kau karuaknya. Ya biar pada tahu lah sesulit apa. Kebetulan sih kalau skill teknologinya kebetulan karaku report nih, damage to karaku reportnya aku belum naikin. Begitu juga yang di sini aku belum naikin juga ya. Ini bisa sampai nambah 80%. Jadi baru barbarian reportnya level 9 dan barbarian report satunya level 5. Tapi nanti kita lihat sesusah apa. Ini sambil nunggu troop kita balik. Halo, selamat malam William. Udah dapat semua belum ya ini? Udah 10 ya. Udah 10. 2170. Kapan? Besok kita open pas 5 ya besok. Jadi ditunggu aja guys. Indonesia menang. Menang apanya nih? Nangis. Coba ya, kita udah langsung mulai aja guys biar nggak terlalu lama juga. Sesusah apa dari level 1 ininya juga udah mau habis, kita pakein aja. Karena kenapa sekarang saya kelarin, karena butuh untuk ini juga ya. Dan sekedar info buat teman-teman yang mungkin belum ngikutin karaku karuak yang di KVK, jadi kita cuman summonnya aja bayar 100. Sisanya untuk lawan karakunya kita nggak perlu pakai ini ya guys, nggak perlu pakai apa tuh namanya, nggak perlu pakai AP. Jadi ini bisa serang berkali-kali terus-terusan, pakai banyak truk langsung bisa. Ini saya coba dulu pakai 4 truk deh, coba 4 truk. Oh ternyata masih gampang kalau 4 truk. Jangan lupa makan Indomie dulu, siap Om Ihwan. Oke, seperti itu, kita summon lagi langsung. Nanti abis itu sekalian kita chaining ini ya, chain ini guys, sekalian chaining ini kahar ya. Kaharnya kita chain juga. Ini buat teman-teman yang belum lihat Scipio skillnya seperti apa nih, biar bisa lihat juga ya. Skill Scipio nih guys. Kalau keburu keluar skillnya. Oh keburu. Oh tuh, tusuk ya. Tusuk, next level langsung. Halo Jason, selamat malam. Langsung next. Sementara masih cuman pakai 4 troop aja. Oh ini dapat. Nanti kita total ya, kita nggak usah klaim dulu, biar kita total dapat berapa. Kondisi sekarang kondisinya masih terkurung ya, 2170 masih terkurung guys, masih terkurung. Tapi ditunggu aja, kemungkinan besar besok kita akan war ya. Besok jam 11 malam itu akan open pass. Tapi kalian tetap stay tune aja, karena
stay tune di channel Mr. Win lah ya, intinya kita bakal serangan fajar mungkin atau enggak, kita nggak tahu, tapi makanya nyalakan aja loncengnya. Soalnya di FB saya lihat pada menghujat 2170. Nah, kalau FB kayaknya setiap kingdom juga dihujat deh. Tidak ada kingdom yang tidak dihujat di FB mah. Nggak ada enough space. Pakai Richard buat attack pertama, nggak apa-apa. Ini soalnya nggak pakai AP ya, jadi nanti tinggal keluar masuk, karena ini yang penting ketika kita sudah attack itu ada waktunya guys, ada waktunya ya. Nitip lag lagi keluar makan bakso, wih bagi-bagi dong sama Marzet. Noh ada waktunya guys, 1 menit 20 detik ya, jadi harus pakai troop yang damage-nya kenceng guys biar cepet. Biasanya yang hujat adalah iya, nah bener tuh, biasa yang banyak ngomong tuh ya itulah Ban Kingdom ya biasanya. Open pass 601.008, kemarin aku juga udah live 1601.008, kondisinya kalau mau abis ini nanti kita update sebentar. Jadi kondisi terakhir yang saya cek adalah BG berhasil membangun AF di wilayahnya 1601 ya. 1008 berhasil membangun AF di wilayah 1601, sama halnya seperti waktu melawan 2170. Waktu melawan 2170 sama BG juga berhasil membangun AF. Wah ini belum disetting lagi. Ntar aku setting dulu. Ya udahlah langsung aja gini deh. Kecil aja ini. Udah pada kuning loh ternyata. Gokil, baru level 8 udah pada kuning. Level 8. Sekarang level 9. Akhir-akhir ini saya lihat 1604, 1645, 2170 dihujat habis-habisan. Karuak easy normal juga level 50. Karuak yang di KPK ini sampai level 30 aja guys. Mentok level 30 ya. Tapi kesulitannya jauh lebih susah. Namun kita nggak perlu pakai AP, cuman summonnya aja yang pakai AP. Tapi ini ada waktu 1 menit 22 detik. Kenapa nggak ada yang pakai Theodora pada skillnya AOE berbentuk lingkaran? Mungkin karena kurang kepake kali ya. Maksudnya bagus, cuman ada pilihan commander lain yang mungkin lebih bagus. Rajan dimasukin full cuff, oke aja sih, tergantung equipment juga ya. Teknologi kristal, apa kabar? Ya gitu-gitu aja. Makanya nih lagi mau nyelesain dulu sebelum besok war ya, besok open pass 5. Sebelum itu makanya ini mau diselesain dulu Karua, kemudian mau buka juga ini, nanti kita akan chaining Kahar juga ya, nanti kita chaining. Siap Nanda Arif, Theodora bagus City Dev doang. Mage Troop sekarang dipegang YSS, yoi. Wih, langsung dua ya. Ini yang ada direct damage, ini heal. Oh berarti hajar yang ini dulu nih. Coba ya, level 11, coba kita lihat bisa nggak nih. Troopnya sih masih pada, mendingan kita pulang dulu aja lah. Daripada hospitalnya ntar penuh kan, bayar mahal. Kebetulan ini juga bisa dibilang March yang aku pakai di field, di open field ya. Nah biar nggak lama kita setting dulu. Ini 5000 aja, ini 5000 aja. Kemudian ini full, kemudian sini, 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 sini. Acah. Langsung hajar. Karma pakai RC. Ini soalnya kalau pakai Richard nggak ada damage, sedangkan ini bisa dilihat ya, ada waktunya, harus dalam waktu 1 menit 24 1 setengah menit lah itu harus dibunuh. Kalau nggak ke Richard, karena ini karuaknya yang baru guys, karuak KPK ya, yang menghadiahkan kristal. Kristalnya sangat-sangat lumayan.
Martel Trajan. Ah, itu aku kepikiran juga. Tapi kemungkinan sih Saladin Trajan mungkinnya biar aman. Tapi kita lihat nanti kondisi di lapangannya besok gimana. Ini aku sambil Bastion di reset dulu. Sayang kalau pakai leader. Ah, ya pakai wood dapat wood. Oke, lumayan. Oke, speed up ini juga lumayan, kita pakai dulu. Kita naikin dulu. Kurang dikit lagi. Apakah cukup? Kurang dikit ya. Kurang dikit, nanti kita up. Sementara itu kita tetap paruak dulu. Bunuhnya mana dulu nih? Ini yang ada heal dulu nih. Udah try Scipio nih, udah pakai kok Scipio nih ya. Bawa 5 infa di field. Yo, tipes nanti woodnya ya. Woodnya langsung tipes. Halo hero. Gue sempat lihat di KVK-nya 60 ada yang pakai Saladin Tomiris. Bisa, karena dia ngambilnya itu untuk support ya. Untuk debuff Saladinnya buat slowing. Saladinnya untuk slowing, sedangkan Tomirisnya untuk debuff. Jadi bagus juga sih itu. Bang, besok war open coba pakai ini. Oke, kita pakai kok, udah pasti pakai Scipio YSG ya. Try ke Mars musuh. Oh, belum. Ke Mars musuh belum. Belum kita coba. Malah chat gue baso nggak kemakan, keburu dingin. Alex Tomiris. Kalau Saladin Tomiris bagus, karena pertama Saladinnya bisa slowing down, dan kemudian Saladinnya juga kalau diincer gampang kaburnya karena larinya jauh lebih kenceng. Kalau pakai Alex lumayan diincer juga loh itu. Besok live war jam berapa? Ditunggu aja, nyalakan loncengnya. Ditunggu, nyalakan loncengnya, guys. Nanti kita sekalian chaining ini ya, Kahar ya, kita chaining sekalian. Pakai Alex Harald, mendingan Harald Alex. Alex Harald bener-bener empuk ya harusnya. Bang, kalau Kava buat field mending siapa? Xiang Yunevsky, no debat. Xiang Yunevsky, Saladin William itu udah cakep banget dah. Guan Leo, RC Aet, Martel Trajan, Harald Alex, Scipio Konstantin. Wow, itu mah super keras itu. Tapi nggak ada damage, nanti nggak ada killnya. Malam, Bang Erwan Rispandi, selamat malam. Ini udah level di 15 ya guys. Nanti kita lihat mulai berat di level berapa. Sebenarnya ini udah lumayan berat juga loh, karena udah pada kuning loh. Udah pada kuning, coy. Jadi kalian biar teman-teman, kebetulan kan teman-teman yang lain belum pada coba ini. Aukaruak di KVK. Nah, ini biar ada gambaran ya, biar teman-teman pada ada gambaran. Oh iya, nanti saya majuin Haraldnya dulu, asik tuh. Killnya aku suka banget suaranya.
Kita pulang dulu, refill dulu guys. Ini dulu aja ya. Queen by title, but indeed. That's his robes in the world. Queen by title. That's his robes in the world. Queen by title. Jangan pada chat aja, di like juga guys. Belum mulai war lagi, besok ya, besok udah mulai war lagi. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Satu setengah menit lo masih tetap, kirain makin gede makin nambah waktunya. Not enough space. Wow, masih banyak space-nya, coy. Coba ini kita pakai Konstantin ya. Ini sebenarnya kalau pakai Alex, guys. Harat Alex tuh sebenarnya news mantep. Oh, Harat Martel coba. Harat Martel ya. Kita coba ini, guys. Counter attack-nya gokil nih. Speednya juga kenceng loh itu. Kalau Alex kan Alex tapi 30%. Kalau Martel cuma 20%. Iya, lebih kenceng pakai Alex larinya. Oke, okay, next level. Level 20 nih ya. Level kelipatan 5 biasanya udah lebih susah. Coba apakah bisa? Malam Bang Rano Rio. Semoga sukses KPK 270. Terima kasih. Makan bakso biar nggak tipe. Sekarang waktunya berapa, Om? 3 menit. Ini karuak ya. Kalau kahar ya, kahar berapa ya? Aku kurang perhatiin kalau kahar. Nggak terlalu susah, betul. Ini masih nggak terlalu susah ya, yang level normal ya ini. Harald Richard menarik juga tuh. XY William Nevsky Saladin. Kenapa nggak siang Yunevsky Saladin William? Kalau terima easy, bisa jadi. Dibanding Harald Richard, mending Harald Martel. Benar, sebenarnya iya sih. Cuman nggak tahu counter attack-nya itu stack gak ya counter attack-nya. Oh, ini 3 sekarang. Udah 3 ya. Tiga dan waktunya tetap sama. Ini sekarang berlomba dengan waktu loh, guys. Bener-bener harus pakai yang nuk. Kalau nggak pakai nuk berat juga. Masih 3 lagi tuh langsung tuh. Level 22 dari level 21 udah mulai 3 ya. Queen by title,
Arex tetap. Queen by title. The fanciest robes in the world. Hey, you have your man! Queen by title. Kara sama Richard untuk Karua bisa, tapi nggak ada damage sayangnya. Mending expertise XY atau Nevsky. Nevsky, kalau saya lebih pilih Nevsky sekarang. Tapi sesuai kebutuhan ya, kalau kalian benar-benar mau di field pakai Xiangyu. Xiangyu enaknya bisa 5-5-1-1 sih. Nanti kita lihat di akhir total kristal dapat berapa, guys. Yang susah di Karawak level 10, bang. Setiap tingkatan kayak tembok penghalang. Oh, setiap level 10 ya, bukan kelipatan 5 ya. Kalau Saladin triple 5-1 udah bagus sebenarnya. Itu udah oke lah, udah oke banget ya. Nggak harus expertise. La vikingenes vrede brenne alt som står i vår vei. Halo Rizky Setia Haryadi. Martel depan, Scipio 5-5-1 di belakang. Mendingan Scipionya di depan aja langsung. Tapi itu juga oke ya, Martel Scipio 5-5-1 itu udah oke, udah mantap itu. Karena Martelnya ada naikin damage dulu ya, biar Scipionya juga sadis sakit. Taran Commander yang dipakainya lama, Scipio itu pakainya lama. Guan Yu juga itu juga pakainya lama. YSG itu udah pasti lama. Bagus Scipio depan ngedebug, baru Martel naikin normal damage. Martel tapi bukan normal damage. Martel itu naikinnya, oh iya, increase damage ya, bener-bener. Ya sekarang tinggal pilih sih antara mau debuff 30% HP atau mau naikin damage dulu 30%, baru ini, baru pakai skillnya 2000. Yang jelas kalau ini duluan kan AOE ya, ini ya, ini AOE, jadi dapatnya lumayan banget. Level 25. Kita lihat level 30-nya, kayaknya seru nih kalau level 30-nya nih nanti. Ini bisa duet dengan siapa ya? Sebenarnya ini bisa sama Mehmet. Nanti kemungkinan di kalau di open field sih saya mungkin dengan Mehmet ya. Dengan Mehmet atau enggak Alex atau Richard. S3 ROK. Lama betul jalannya, lama. Di swap mulu, masa Scipio emang diincar juga ya? Hati-hati Takeda, Xiangyu Nevsky dong. Mulan paling bagus, sama Trajan bagus. Trajan Mulan bagus itu. Guan Yu 5-5-1-1 sama Alex expert, bagusan mana bang di depan buat open field? Tetap Guan Yu sih sebenarnya. Tapi iya, makanya tuh seperti kata Omar Zed, kalau bisa sih expertise itu Guan Yu. Salah, ini bisa langsung next. Ah. Queen by title. Fanciest robes. Queen by title. Fanciest robes. Queen by title. Suara hilang, emang suara hilang. Martel Harald bagus,
Martel Harat bagus ya. Emang suaranya hilang guys. Bang Sun Tzu sama Osman, mending sama Bion. Sun Tzu sama Bion ya mendingan. Osman kurang kepake guys. Aman, oke okay, siap. Tes commander kah? Scipio Alex, Guan Scipio menang. Guan Scipio kalau dua di field sih udah pasti bagus. Guan Scipio ya. Ternyata gampang ini guys. Tapi ya dengan catatan ini memang saya pakai full commander attack ya. Jadi cepet. Maksudnya full commander open field saya T5 dan equipnya juga udah bagus. Ini tanpa expansion ya. Aduh kepencet lagi. Ya udahlah. Karena kepencet tapi ya totalnya kayak gini lah. Nanti bisa dihitung. Tetap masih ada waktunya ini 1,5 menit. Komander untuk KPK 2 Alex YSG bagus. Saladin nggak tahu udah nongol belum untuk KPK 2. Belum up skill komandan. Apa nunggu rilis komandan Archer? Belum up lagi ya. Masih belum nanti disesuaikan dengan kebutuhan baru saya up lagi. Tapi kalau sekarang sih belum. Sementara masih ngumpulin para bot. Ini paling dekat nanti kita akan up Saladin. Tinggal 49 lagi ya, tapi saya nggak pakai pala botak, sayang guys. Jadi mendingan kalian kalau mau naikin Saladin tuh beli dari ini daily special bundle ya. Karena ini kalau kita beli nilainya 79.000 dan udah garanti pasti minimal dapat satu. Saya pernah sampai dapat 13 kepala botak kepala Saladinnya. Scipio Martel. Kalau damage-nya kurang sih kalau Scipio Martel sebenarnya. Tanggung karena Scipionya udah di-buff, mendingan langsung yang nuk. Saladin MGE dimajuin Om Wins. Oh, dimajuin. Saladin doang. YouTube 11 Scipio Alex kak no buff. No buff maksudnya apa tuh? No buff. Scipio Alex juga bagus kok Scipio Alex. Cuman kalau saya sih emang lebih suka yang open field ya. Open field yang AOE ya. Karena kebetulan Harald saya butuh sama Alex juga. Jadi Alexnya di Harald. Simpen dulu Mr. Win kalau aja keluar Komandan Archer. Iya, tapi sebenarnya Komandan Archer kurang lebih keluar tuh sekitar 4 bulan lagi guys. 3-4 bulan lagi. Dan dalam sebulan itu harusnya bisa mengumpulkan kurang lebih 200-240 kepala botak. Ya anggaplah kita ngomong 200 kepala botak ya. Bisa ngumpulin 200 kepala botak. Berarti 3 bulan lagi ya kita bisa ngumpulin 600 kepala botak. Jadi sampai kalau kita tungguin sampai Archer nanti tuh udah bisa 2 commander yang kita expertise harusnya ya. Cara dapat 200 kepala botak. Ada yang mati loh akhirnya. 200 kepala botak dalam 1 bulan gimana caranya? Kalian bisa cek di konten saya ada. Nih ya, boss terakhir yang kita lihat ya, kuat gak? Kalau apa harus bolak-balik atau sekali hajar kita lihat. Waktunya juga berapa lama kita lihat nih boss terakhirnya. Dia bisa sama Harald nih, Trajan Harald. Jadi tapi ya Haraldnya bagus di depan sih. Kita lihat. Waktunya 3 menit guys. Waktunya 3 menit. Apakah kita perlu pulang atau enggak? Harus stop. Bener. Kegunaan AP itu ketika mulai open KPK. Kegunaan AP udah harus dipakainya itu di Marauder ya. Di Marauder AP udah paling kuat ternyata. Masih gampang guys. Masih gampang ya ternyata yang level normalnya ya. Ini tanpa pakai expansion juga. Oke, ternyata masih gampang. Kita dapat. Oke, kita buka ya. Ini dari 380.000. Coba kalau kita buka jadi berapa? Dari 380.000 ya.
380.000 setelah kita buka semua jadi 4,4 juta. Jadi kurang lebih dapatnya itu 4 juta, guys. Dapat 4 juta kristal ya. 4 juta kristal, guys. Bayangin, baru ini baru level 2-nya ya. Baru level 2. Level 1 kemarin dapat sekitar 2 jutaan. 2 jutaan lebih ya. Ini dapatnya 4 juta. Berarti total aja dari 2 level ini sudah 6 juta dan kalau enggak salah di level hard ini dapatnya 6 juta kristal. Jadi dari 3 level ini aja udah dapatnya 12 juta kristal. Makanya saya bilang sangat ngebantu banget buat free to play dan low spender ya event ini. Nah, sekarang kita naikin dulu skillnya dikit-dikit. 9 bastion dan nanti kita akan chain barbarian. Barbarian chain ini. Apa tuh? Kita akan chain ini, guys. Chain ini ya, kita chain kahar karena besok kita akan war, jadi ini dihabisin dulu lah. YSG Kiera tuh cakep sama atau Mehmet. Siap Jason. BP 14 lama mainnya Mr. Wim, Minamoto aja masih utuh. Bastion. Kalau Animal Bone di
Ini kayaknya chatboxnya cukup kegedean ya. Saya kecilin dulu sebentar chatboxnya. Oke. Nah, Maxi Box HP masih belum tahu tuh berapa tuh. Tapi kayaknya kemungkinan sih ketimpa kalau menurut saya ya. Karena kalau enggak GG imba, enggak ketimpa. Kalau ketimpa mah imba banget berarti. Ini udah 7, berarti buat plundernya barbarian report 2 ininya juga dinaikin dulu. Kita kejar pokoknya fokus di plunder dulu guys. Plundernya level 10 baru kita buka kahar terus ya. KVK 2170 besok ya kita akan war panjang. 1846 sama 1254 GG mana 1846 ya, sekarang sih 1846 karena itu wah gila deh banyak rame banget itu 1846 sekarang mah. Tapi tipenya mirip itu 1846 dan 1254 tuh mirip, cara mainnya mirip. Lebih baik Eternal Knight atau Karuak? Karuak ya, celana Karuak tuh sebenarnya lebih bagus HP. Itu makanya Eternal sebenarnya nggak perlu buru-buru dikejar guys, karena kalau menurut saya itu ya menurut saya Karuak sih lebih bagus. KD-nya Baba belum war. Baba kan udah pindah ke 1556 ya. Oke, plunder. Enakan ring atau horn? Ring dulu. Kalau saya sih lebih kejar ring dulu. Wih, lumayan juga 5 jam. Lebih bagus animasi skill William atau Xiang Yu? William sih. Sebenarnya kalau saya lebih sukanya William ya. Besok kita akan war panjang guys, jadi di stay tune aja di channel Mr. Win. Alex Martel, shield jika sama-sama aktif, shield yang dipakai masih fresh atau misal Alex Martel shield jika sama-sama aktif, shield yang dipakai, yang dipakai itu yang damage vectornya paling tinggi yang dipakai, tapi cuma pilih salah satu. Jadi kalau misalnya Alex lebih tinggi ya Alex, tapi nggak ketimpa itu. ROK bot kemarin sebelumnya 1254 peringkat 1, sekarang harusnya 1846 yang peringkat 1. Oke, plundernya sudah level 10. Call to arms juga bisa dinaikin sudah. Oke, kita main ini dulu, Richard pakai Richard ya, tapi kita pindahin dulu equipmentnya. Salah. Kita pindahin, kok ini sih? Kita pindahin dulu guys ke Richard. Wow, destruction, ruin, and decay. Oke, baru kita summon sebanyak-banyaknya. Jauh amat tuh sendirian barusan. Coba kita hajar dulu yang di atas. Richard dan YSG. Ini ya caranya kalian biar menghemat. Bisa dibilang menghemat AP untuk kahar ya. Jadi daripada satu-satu, daripada satu-satu mendingan kalian chaining. Karena kalau chaining lebih hemat. 20-30 menit ya, tapi dalam 30 menit harus habis guys. Wah, itu banyak yang kepisah.
Kok banyak yang kepisah sih? Kita selesain dulu aja ya. Kalau enggak nanti malah enggak kel. Waduh, ini satu lagi di atas sendirian. Nyesel tempa dagger buat Scipio. Dagger buat garisan. Nah, 1846 susah macul. Tapi om, walau kuat, itu rame, itu udah kuat dan rame loh itu 1846, gokil. Mantap itu clock. Lumayan ya, lumayan worth it ya. Lumayan sih, kalau menurut saya sih lumayan. Gue liat KPK 2, Hell 2445 dan lainnya ya. Kenapa Sultan-Sultan kebanyakan pakai Martel Alex, kenapa nggak? Karena Alex di depan diincer. Karena Alex di depan diincer ya. Clock Josh, bikin aja ikonik yo. Oh iya ya, benar sekalian. Nanti kita ke atas. Tenang, ini bisa dipancing kok ke 47. Ini sekaligus diambil biar cepet. One last time. Kita chaining ya guys. Lah kok ininya kabur? Tariknya kejauhan. Mati dong. Mati kan. Nah, gini loh caranya chaining. Tenang, kita nyambung ini. Nyambung nih. Kebalik oi. Dari barbariannya tarik ke kahar. Oh gitu ya. Tapi kan ini nggak pakai AP. AP-nya kan udah dari tadi. Talent dia pada 1,5% counter attack sama reduksi damage. Jadi bagusan Martel Alex. Oh. Ah iya, kalau field rame iya. Gila, om RZ nih benar-benar harus buka RZ Academy nih. Gua nyesg tapi nggak dapet ininya guys. Kalau gua nyesg nggak dapet healnya ya. Biar nggak usah pulang-pulang. Ini bisa nyambung nih ke atas nih. Apakah bakal muncul Alex di buff museum? Wih, kalau keluar Alex buff museum itu asik tuh. Nah, cakep udah. Bang Scipio depan, Honda belakang. Cakep itu. Itu udah pasti cakep. Cuman Honda itu Commander Sultan guys. Tapi bagus. Itu bagus sih. Bagus banget. Seandainya saya punya Honda, saya pasti bakal begitu. Gini ya guys, nanti kalian lihat reportnya asik nih, nonstop. Ya di sini lagi tapi. Oh ada nih. Di bawah biar habis semuanya. Ini jangan semuanya tewas, kalau semuanya ke atas dulu lah. Gila ini kalau kena semua, kena ini semua sih tewas. Nah gini dulu lah, oke lah. Sementara itu jangan lupa kita ini dulu ya, train dulu. Aku lagi mau trainnya T4 aja nih. Lagi train T4 terus untuk diduetkan nanti sama maksudnya untuk dipakai di ini guys, Trajan. Kapan push zona 5? Besok. Besok ya, stay tune makanya. Kita lihat dulu kondisinya. Udah mulai berkurang darahnya.
Oke, ininya udah dapat tambahan kahar hatu lumayan, tapi ini harus dep barbarian lagi. Ini udah bisa naik nih. Hari ini naik harusnya. Eh, oh dapat. Nah, akan dapat hit terakhir. Ini kita ambilin dulu biar nggak kelupaan. Jam berapa, Om? Besok sih open pass-nya jam 11 malam ya, tapi stay tune aja channel Mr. Win. Pokoknya di stay tune aja lah. Lebih untung T4 T5 atau T3 T5? T4 T5 dong. Scipio March Inva di luar teritori juga Speed Honda. Yoi, itu kenceng banget sih larinya, asik. Summon lagi? Belum bisa. Kiss me, Guinevere. One last time. Point kill enak open field apa join rally? Open field lebih enak open field. Wah, di sini banyak kan. Kiss me, Guinevere. One last time. Ini sih nggak nyampe kejauhan kalau kesini ya. Coba kita tarik ke atas dikit. Apakah dapat? Dapat. Iya, dapat satu lumayan. Nanti bisa nyusul ke atas. Udah mulai kuning, guys. Enak rally kota. Nah, bener. 70 kayaknya kurang BF Battlefield ya. Speed up hill kurang banyak, warnya jadi nggak lama. Tujuh mungkin karena udah kemarin berhadapan dengan 1008 jadi pada tipes guys sekarang guys. Kemarin sama 1008 udah pada banyak ke drain kayaknya. Omwin mau nanti mau ganti peradaban dari Viking bagusnya ke apa ya? Kalau fokus infa Prancis bagus Prancis. Gak mau rugi guys. Kita iseng-iseng aja ya. Oke, ininya udah mulai ketarik nih. Harus ditempelin terus. Ya, nggak bisa. Udah ke-skip. Dia nggak nge-tag soalnya. Oke, jadi selesai sampai situ aja, guys. Sekarang kita ke bawah. Mungkin pulang dulu. Kita lihat reportnya. Report barbarian Kahar chaining guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ya. Sekarang bawah, bagian bawah. YSG. What are your orders, please? Roma juga bagus betul. Mars speed 5%. Kalau cari kill, kalau trade rally jelek, fokus field. Player nakal mencari good trade. Kalau rally trade selisih 0,5. Isi aja kalau cari kill. Kalau rally trade selisih 0,5x kali isi aja kalau cari kill. Kalau trade, oh iya benar. 2170 butuh lebih rally garrison commander. Masa SOC rally-nya masih Xiang Yu Mehmet atau Guan Harat. Tapi ya begitu nasibnya 2170. Belum banyak ini ya, tapi ini guys, kita 2170 nih, ini sedikit bocoran ya buat teman-teman semua. Jadi 2170 ini ya,
kita manajemennya tuh terus berkembang. Kedepannya kita ada akan ada sistem DKP poin itu seperti 1960 ya, itu lagi dibuat. Dan nanti DKP poinnya pun akan dibuat sebaik mungkin. Pokoknya kita terus berkembang lah, dari King Daud tuh terus berkembang, terus mengembangkan KD2170 jadi lebih baik. Jadi ya yang penting sekarang tuh 2170 lagi bangun fondasi dulu ya. Fondasi manajemen sebagus mungkin, serapi mungkin, seadil mungkin, yang membuat T4 pun ataupun free to play bisa betah, ataupun fighternya atau yang spendernya juga bisa betah di 2170. Jadi ketika fondasinya nanti sudah oke, ya kita harapnya sih ya nanti orang-orang akan berdatangan ke 2170. Maunya sih gitu. Tapi kita lihat aja nanti akan kayak gimana yang dilakukan sama King Daud ya. Fokusnya next rekrut dari Garrison, nggak usah Battlefield lagi. Pilih Roma atau Prancis? Aku pilih Prancis kalau saya, karena speed up lumayan banget itu. Karena kan kalau banyak di Battlefield sih Prancis, karena pasti kan butuh heal banyak tuh guys. Jadi pasti kepake speed upnya ya. Nggak ada rencana beli city skin om di shop yang nambahin. Sebenarnya udah bisa beli nih, udah ada 682.000. Cuman ini jeleknya ada karena saya pemain infantry attack minus 10 ya. Jadi sayang guys, kalau menurut saya sih sayang, karena minusnya 10. Kalau minusnya 5 mungkin saya masih mempertimbangkannya. Sedangkan kalau ini ya, ini karena troop defense-nya tambah 5 aja, mendingan HP tambah 5 infa. Lumayan kan? Healing speed sih memang nambah 3%. Kalau ini bagus banget buat archer. Ini buat archer. Nah balik lagi, ini infantry defense minus 10 ini udah sangat tidak mungkin. Jadi ya itu aja sih. Jadi belum ada skin city yang bagus ya buat pemain infa. Jadi disimpan dulu aja. Jangan buru-buru beli guys, jangan FOMO ya, tapi JOMO. Malam Om Army. Weh Om Army ini menang enak nih ya. Udah pasti menang nih. Kita lihat ya guys kondisinya Om Army 1960 nih. Ya, 1960 Om Army selamat, ini udah pasti menang karena 1534-nya sudah kepukul ya. Jadi ini 2191-nya udah ngepush, berhasil ngepush. Saya nggak tahu nih gimana ceritanya Om Army kok bisa tiba-tiba PX34-nya itu di-push ya. Tahu-tahu di-push. Ya, 60 GT juga sudah masuk ke daerahnya PX34, 1534. 1534 ini KD kuat juga, tapi 60 GT udah berhasil ngepush sampai sini. 1960 maksudnya udah ngepush sampai sini dan sudah buat di sini ya, sehingga 2191 alinya 1960 juga sudah berhasil masuk ke daerahnya 1534. Ini sebentar lagi pasti akan ke arah pas 8, akan segel dulu pas 8. Dari sisi sini 1960 juga sudah berhasil masuk daerahnya 2110 ya. Ini juga ya udah pasti Kingsland menang ya, ini udah pasti Kingsland menang. Prince or Ottoman? Prince, sebenarnya kalau open field enak juga Ottoman-nya. Kalau Sultan sih Ottoman, kalau Sultan. Kalau Sultan pasti Ottoman pilihnya. Om Army kalah OL 2110, loyo bener emang. Tau-tau ngedrop itu 210. Oh, kita chain barbarian dulu deh sekalian nih. Nah, buat quest bastion. Sambil ngobrol-ngobrol sama Om Army. Lama gak ngobrol. Om Army, BRB mana? Kok udah gak pernah kelihatan lagi BRB? 1534 lemah di 1730 UTC. Jadi semalam 291 mayoritas timur tengah push di jam segitu. Barengan sama 60GT. Oh, pantes. Kasihkan nyerang bang 34-nya. Kita 91 ambil kesempatan saat pas 7-nya minim reinforce. Mantep loh 2191. Gokil. DKP ada koinnya, iya nanti akan jadi seperti 1960, bisa ditukar, betul, nanti bisa ditukar dengan bundle juga ya, kemudian slot lelang MGS, slot aliansi dan berbagai lain-lainnya itu sedang dipikirkan juga sama tim konsel ya. Jadi akan dibikin nantinya, akan dibikin on progress, jadi tunggu aja guys. Army GT Global TV.
Sementara itu kita sambil naikin skill dulu. Eh, kok pencet apa tuh tadi? KD ku seat B tapi playernya gendut doang, nggak mau fight, habis KPK di zero. Lumayan tuh kan di zero ikutan maling RSS. Wah, ketarik nih 46 nya tapi nggak apa-apa, dapat 3. Bolak-balik jadinya. Kena lagi dong, terus panggil lagi ya dia, panggil lagi nih harusnya. Oh, balik lagi. Bisa ditukar kayak GT, kalau udah kabarin di live gue langsung gas walaupun power 40, siap gue sampai tipes. Itu masih kisi-kisi ya, tapi nanti kalau emang udah bakal dibikin sistemnya seperti 1960, kita akan ini. Jadi nantinya pun kayak 1960, akun farm pun bisa berkontribusi juga, bisa dapetin DKP point juga. Pokoknya sedang dalam progres lah semuanya itu ya. Intinya 270 berkembang terus menjadi lebih baik, biar fondasinya makin bagus dan orang-orang juga pada akhirnya akan ke 270 nantinya, semoga. Kebijakan setiap pas akan berbeda, jadi kebijakan King akan sangat berpengaruh untuk KD. Kalau emang lawan menuntut all out, naikin point kill dan kematian agar rakyatnya tergerak. Betul, sama kita juga udah terapin Om Army, ikutin kata Om Army ya. Jadi DKP point nanti ketika misalnya kita butuh, seperti misalnya ketika pas 4 open, itu DKP tambah 50% gitu. Power 40 jangan ke seat A, nggak nikmat war. Sesekali free to play GPC bundle lah. Oh iya, ngomong-ngomong top 25 atau 15 atau 25 DKP point di 2170 itu akan nanti langsung dapat bundle guys, buat KVK berikutnya yang ini ya, yang VIP kecilnya langsung dapat bundle nanti guys. Dapat bundle, pokoknya dapat bundle kristal ya. 2170 niru 16, oh kurang tahu sih 1664 seperti apa. Tapi yang jelas saya sih lebih nirunya niru 1960 sebenarnya. Karena dapat infonya semua dari Om Army tuh. Om Army yang bagi info, terus thank you Om Army. Om Army ini sebenarnya turut berkontribusi di pembangunan 2170. Getter 3 rune, cakep. Udah langsung naik level lagi deh. Kita ambil yang AP aja nih. AP mana AP? Kok research? Research boleh nih. Lumayan lagi research juga. Open gue pakai T4 untung nggak? Wah, untung sebenarnya. T4 lawan T5 tuh lebih enak sebenarnya. Udah kebiasaan KPK hell. Jadi Kang Begal 270 kill banyak masuk top dapat bundle. Menurut saya sih bisa aja kalau memang kayak gitu, tapi kayaknya nggak tahu ya, penarikan datanya itu setiap kali memang ada war. Kayaknya kalau lagi nggak ada war gitu nggak ditarik datanya, jadi nggak dapet. Kayak sekarang nih lagi nggak ada war, kayaknya nggak ditarik deh. Bukan bundle alok, apa tuh bundle alok FF? T4 wajib max reset kalau mau gempur T5. Iya betul. Kalau enggak sama aja tanpa tipes, itu makanan buat T5 malahan nanti. Kemarin sibuk keluarga dan liburan, keluar kota jadi nggak bisa ngikutin. Nggak apa-apa Om, santai. Selamat liburan Om. Sekarang udah pulang. Kita training lagi. Om Army kalau sibuk akunnya kasih aku aja, siap nabung.
Marching order satunya level 10. Wow. Ini pasti kalau mau level 10 ada swift marchingnya dulu harus dinaikin. Tapi kita naikin ini kurang ya, ini dulu aja. Oh udah balik. Barbie kemana om? Kok jarang nongol lagi si Barbie? Kalau war pakai T4 intinya jadi kang sampah aja biar Sultan yang sekaratin nanti kalau udah kuning baru serang. Itu ide bagus juga sebenarnya. Kalau begal sih enaknya posisi ngandang, kalau posisi menang mah kita yang kebegal. Ini kayak sekarang aja lagi ngandang, aku nggak begal-begal ya, karena nggak males kayak gitu-gitunya guys. Kalau bukan bener-bener perang, oh besok 90 poin lumayan. Jadi ini udah berapa nih? Lumayan guys, udah 89%. Hello Randy SR, thank you sudah di subscribe. Yang lain yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kita ambil mana tadi? Ini, oh ini dia. Action point recovery. Action XP Saladin gua udah max. Susah juga, tapi mending Nevsky kali ya. Bisa segitu spend berapa uang buat kristal, Om? Masih dikit lah. Ini enggak full tech kok. Enggak max tech ya. Belum max tech. Sibuk real life. Oh, pantesan KPK ini aja jarang on, enggak tahu kenapa. Salam ya kalau ada ketemu sama ini lagi Barbie ya. Udah dapat berapa kill? Ini belum nambah guys, masih 20,8 ya dari kemarin. Soalnya nggak ada war jadi nggak nambah. Nggak ngebegal-begal soalnya aku juga. Oke, siap Om Arzep. Facecam nanti ya, ditunggu aja guys. Sabar guys. Oke, kita research lagi. Swift marching lagi biar larinya kenceng. Lumayan nih. Dan terakhir tapi nambah, oh ini enggak tahu nih syaratnya apa nih, kita lihat. Like dulu guys, mantap. Thank you si Oyen. Kita sambil nonton ini ya, BG sama Mimi. BG sama Mimi, BG sama Foa. Mas begal, walaupun pernah sih sekali buat iseng, tapi sekali begal isinya T5 pusing RSS 40M bawah 1,2B ludes. Ini berarti dia udah gak ada war dong. Mana ini mereka? Bakar-bakar aja ya. Oh iya, lu ngambil resource nih. Kayaknya banyak resource-nya nih kayaknya. Wah, pada kebakar semua. Kalau ada facecam yang cewek-cewek jangan salfok ke Om Win. Dapat item reset skill dari mana? Dari Aliansi Shop kayaknya ada deh. Duit keluar buat max reset kristal. Iya, udah lumayan berkurang ya guys, karena dari kau karuaknya lumayan. XCS Skipio ya, user info Kava. Skipio om, bagus Skipio. Kalau Komandan Kavali bagusan Chow Chow apa Minamoto? Mina sih kayaknya. Oh, reset skill nggak ada ya? Reset skill dapat dari mana tuh? Berarti VIP shop kah? Aku jarang. Kayaknya aku langsung beli. Reset skill mah jarang pakai aku. Jarang pakai. Ini udah nggak ada war berarti ya? Oh iya, ini juga udah dilepas sama Foa. Kayaknya udah selesai kah Foa? Biasanya event yang di shop Ali itu talent reset beda sama skill reset. Ini Foa-nya udah gak ada perlawanan nih.
Pas 8 nya kapan nih kebukanya? Sebelum. Coba kalau 1960. Yang jelas sih yang ada perlawanan di bawah sini sih. Sini sih ada sih. Oh. Apa ke sini foa-nya? Jadi ke sini ya. Beberapa ada di sini. Iya, beberapa sih di sini. Tapi ini masih panjang dan masih jauh banget ini. KP 700M. Wah mantap itu, bagus. Boleh, boleh itu bisa. Tapi nanti tunggu kita udah open recruitment, pasti saya bikin ininya kok, videonya nanti. 3-6 bulan ada bareng shift change kalau gak salah. Scipio Alex versus Gwen Scipio no equip. Itu udah pasti lebih bagus. Harusnya Gwen Scipio kok. Lebih bagus Gwen Scipio. Harusnya lebih bagus Gwen Scipio. Telat gak? Nggak terlalu, lumayan sih kalau untuk konten utamanya, karena kan konten utamanya tadi mau kasih lihat kau karuak seperti apa. Dan sekarang lagi nggak ada war juga, saya juga mungkin bentar lagi mau istirahat guys, karena mau bersiap untuk besok perang ya. Jadi kalian stay tune aja. Wih, udah bisa lo nambah 3%, asik nih, larinya kenceng nih jadinya. Jadi kalian stay tune aja guys channel Mr. Win, karena besok kita akan perang panjang ya. Jadi stay tune terus. Dan kemungkinan kayaknya sekarang jam berapa? Ya mungkin saya udahan dulu guys di sini, karena besok kita akan live panjang ya. Panjang, bener-bener panjang. Jadi mau isi tenaga dulu. Kebetulan juga baru sembuh dari kemarin sakit. Tapi thank you teman-teman yang udah temenin dan nonton ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Besok kita gila-gilaan guys ya. KPK 2489 katanya ada 3 koalisi, lebih baik Gwen Scipio. Betul, KPK 2 kali ini di 2461 udah nambah 250M KP, mantap. Buat level 40 bagus sih. Udah berapa minggu itu, masih ada perang gak? YouTube Thailand Scipio Alex kak yang menang. Alex soalnya itu berdasarkan probability ya, ada proc-nya. Jadi mungkin bisa kadang menang kadang kalah. Thank you Hero Nanda Arif, beli bundle apa aja tuh sampai riset segitu. Bundle-bundle yang worth it aja nanti saya akan bahas di konten saya. Saya buka-bukaan semua bundlenya apa aja. Oke, okay, thank you guys, sampai jumpa di live dan konten berikutnya. Thank you guys, selamat istirahat, selamat malam.